Pengakuan Tania Onsu putri Ruben Onsu tentang teman gaibnya di rumah Rafata. Dikutip dari hoax.id, tak disangka, putri bungsu pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tania Onsu ternyata memiliki kemampuan melihat makhluk tak kasat mata. Bahkan Tania Onsu yang masih berusia 4 tahun itu mengaku memiliki dua orang teman gaib yang bernama Kutikana dan Wikiti. Meski pengakuan Tania Onsu itu membuat orang-orang di rumah Ruben Onsu kaget, namun akhirnya semua penasaran dan ingin tahu siapa sosok Kutikana dan Wikiti yang kini menjadi teman Tania. Dengan polosnya Tania bercerita bahwa temannya itu sudah meninggal dan pernah datang ke rumahnya. Tak hanya itu, ia juga bercerita bagaimana temannya Wikiti bisa meninggal. Pernah, tapi dia udah meninggal sekarang. Soalnya dia suka main-main barang saya terus kejedot gitu. Ke rumah sakit terus dia meninggal, ujarnya. Yang lebih mencengangkan, Tania juga mengatakan bahwa ia pertama kali bertemu Wikiti di rumah Rafata, sementara ia bertemu dengan Kutikana di studio Indosiar. Di rumah Rafathar dan di Indosiar, Wikiti yang di Rafathar, kalau yang Kutikana yang di Indosiar, katanya. Bahkan menurutnya, Kutikana juga ikut naik ke panggung bersama Tania di studio Indosiar, kadang juga mengikutinya ke sekolah. Pernah dicakar kayak gini sama Kutikana pas di sekolah, terus dia gak mau minta maaf, kisahnya. Meski begitu, Tania mengatakan bahwa teman-temannya itu tidak jahat kepadanya. Selain itu, Tania bercerita bahwa teman-temannya tersebut pernah datang ke rumah dan bermain bersamanya. Pernah main skuter, sepeda di luar, terus dia suka ngetawain dinosaurusnya, Kutikana pakai baju merah, Wikiti pakai baju warna hijau, lanjutnya. Saat bertandang ke rumah, menurut Tania, teman-teman gaibnya suka tidur di ruang karaoke. Tania Onsu memang baru berusia 4 tahun, namun caranya menceritakan sesuatu termasuk runtut. Meski sesekali diselingi tingkah polosnya khas anak seusianya. Entah benar atau tidak semua cerita Tania tentang teman-temannya dari dunia lain tersebut. Yang jelas, beberapa orang memang memiliki keistimewaan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Mungkin juga termasuk Tania Onsu, apalagi sang paman Jordi Onsu juga disebut-sebut memiliki kemampuan serupa. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.